Akibat gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Indonesia dikenai sanksi yang relatif ringan yang bersifat administratif. Dan sanksi itu berupa pembatasan dana subsidi FIFA Forward, yang artinya PSSI tidak akan menerima suntikan sebesar 141,5 miliar rupiah. Sanksi yang harus kita syukuri, tapi sanksi ini seharusnya bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk memajukan persepak bolaan Indonesia. Pembelajaran apa yang harus kita petik dan bagaimana antisipasinya ke depan? Kita akan berbincang bersama koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Pak Akmal, selamat sore. Selamat sore, David. Ya, bagaimana Anda menanggapi sanksi ringan yang diberikan oleh FIFA? Anda melihat ini ringan atau setengah ringan ini? Kalau saya melihatnya ini bukan sanksi ringan, tetap sebuah sanksi dari satu kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita harus introspeksi diri, walaupun misalnya nilainya bisa dianggap lebih ringan dari apa yang kemudian diprediksi misalnya di bench FIFA. Tapi sanksi tetap sanksi, ini membuktikan bahwa FIFA punya kedaulatan dan FIFA menegakkan kedaulatannya di mata para anggotanya. Artinya apa yang kemudian dilakukan Indonesia diharapkan ke depan tidak dilakukan oleh negara-negara anggota lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dalam permainan sepak bola kartu kuning kan bukan berarti selesai. Pertandingan masih berjalan, ada kemungkinan dapat kartu kuning kedua, ada kemungkinan dapat kartu merah juga. Artinya ini yang harus menjadi pelajaran buat para stakeholder sepak bola kita, termasuk diantaranya adalah pemerintah di dalamnya. Dimana misalnya kalau bicara dihentikan FIFA Forward 3.0, ini angkanya cukup besar. Tadi dikatakan kan 142,5 miliar rupiah, bukan jumlah yang ringan ya. Padahal sebelumnya bahkan tahun ini kita mendapatkan bantuan senilai 5,6 juta dolar Amerika Serikat dari FIFA atau 83 miliar rupiah untuk bantuan pembangunan tempat latihan atau training camp. Artinya bantuan-bantuan yang potensial didapatkan Indonesia tidak bisa diraih dapat lagi sampai kemudian FIFA menarik sanksi administrasi yang dikeluarkan. Ada tiga kemungkinan bantuan yang tidak bisa didapat. Yang pertama, bantuan dana 5 juta dolar Amerika atau 77 miliar untuk kegiatan operasional terkait sepak bola. Kemudian juga ada dana bantuan 3 juta dolar atau sekitar 44,7 miliar untuk melaksanakan proyek sepak bola spesifik yang berkontribusi pada pengembangan sepak bola jangka panjang. Kemudian juga ada bantuan dana 1,2 juta miliar atau 1,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 17,9 miliar untuk anggota yang paling membutuhkan bantuan akomodasi, biaya perjalanan tim nasional serta perlengkapan sepak bola. Jadi 1,42,5 miliar ini hilang dari kesempatan yang dimiliki Indonesia untuk mendapatkannya karena tadi itu egosentris politis kita, politik praktis masuk ke sepak bola di mana politik praktis sangat ditabukan oleh FIFA masuk ke sepak bola. Dan ini pelajaran paling penting di samping nilai kerugian imaterial ini yang lebih tidak ternilai ya, di mana kita misalnya di mata internasional bukan cuma di lingkup sepak bola tapi juga lingkup bisnis, sosial, budaya, kita kehilangan kepercayaan publik karena kita menjadi bangsa yang tidak pegang komitmen pelaksanaan Piala Dunia U20. Kemudian yang kedua, kita memupus mimpi pemain tim nasional U20 untuk tampil di Piala Dunia yang merupakan cita-cita terbesar para pesepak bola. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, cita-citanya bukan mendapatkan gaji yang tinggi, tapi cita-citanya adalah untuk tampil di Piala Dunia. Kita juga telah memupus mimpi jutaan masyarakat Indonesia yang ingin jadi saksi sejarah bahwa kita pernah menggelar Piala Dunia U20 di Indonesia. Nah, ini kerugian imaterial yang paling mencolok, ditambah misalnya kerugian-kerugian lain, devisa negara, pariwisata, UMKM, dan sebagainya yang ditaksir mencapai 3,7 triliun. Kerugian besar, walaupun sanksinya dibilang tadi ringan hanya kartu kuning, tapi kerugian besar ini yang tidak boleh diulang oleh bangsa kita. Kedepan yang harus dilakukan oleh negeri ini adalah bagaimana melakukan judicial review terhadap konstitusi. Jangan sampai kemudian konstitusi diterjemahkan secara tekstual, bukan kontekstual, yang pada akhirnya membuat kita terkucilkan di dalam hubungan luar negeri atau hubungan internasional. Nah, kalau kemudian secara tekstual seperti terjemahkan saat ini, bahkan kita tidak akan bisa jadi tuan rumah Olimpiade, tidak bisa jadi tuan rumah Piala Dunia Senior, bahkan tidak bisa jadi tuan rumah kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya, di mana Israel ada potensi ikut di dalamnya, atau negara-negara yang saat ini misalnya melakukan penjajahan. Rusia menjajah Ukraina, ya Arab Saudi menjajah Yaman, kemudian Cina menjajah Tibet, India menjajah Kashmir,
Nah, ini kan kemudian kalau diterjemahkan secara tekstual, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka kita tidak boleh melakukan hubungan dengan mereka-mereka yang melakukan penjajahan ini. Nah, kalau kita mau bahas dulu yang soal undang-undang ini tadi ya, yang dikatakan tadi harus ada revisi nih dalam secara tekstualnya harusnya seperti apa? Apa yang direvisi teksnya itu tadi atau yang direvisi menerjemahkan teks tadi? Karena ini kan bicara soal pembukaan undang-undang dan pada saat itu ada Bung Karno juga ada sempat bicara soal hal ini. Yang mana ya, yang kan undang-undang dibuat itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu dan bisa juga berubah di tengah zaman ketika perubahan juga tidak bisa kita tolak. Nah mungkin ini yang harus dilakukan, misalnya ada undang-undang khusus tentang kegiatan di luar politik ya, karena olahraga kan kegiatan di luar politik, olahraga, ya, budaya dan sebagainya, di mana misalnya olahraga mendapatkan perlakuan khusus, tidak dikait-kaitkan dengan urusan politik. Sebenarnya ini kan juga ada di Permenlu nomor 3 tahun 2019, di mana Permenlu juga menghormati undang-undang internasional yang diberlakukan oleh salah satu instansi-instansi internasional atau lembaga-lembaga internasional. Tapi kemudian kita kan menerjemahkannya cuma kita tidak punya hubungan dengan Israel, tidak boleh menyanyikan lagu Israel, tidak boleh mengibarkan bendera Israel. Secara tekstual saja diterjemahkan. Nah kalau kemudian diterjemahkan secara tekstual seperti ini, kita sulit untuk bisa berprestasi di bidang olahraga dalam dunia internasional, karena pastinya dunia olahraga akan menghadirkan Israel, karena dalam konteks olahraga Israel, bahkan kontrak kedaulatan misalnya Israel sebagai negara merdeka sama dengan Palestina, dan dalam dunia olahraga Israel diakui kedaulatannya. Sebagai contoh misalnya, kalau konteks Piala Dunia ini diberlakukan bahwa kita menentang hadirnya Israel di Piala Dunia U20 dan kita melepas kesempatan menjadi tuan rumah, maka hal yang sama harus dilakukan di World Beach Game yang akan berlangsung di Bali pada tanggal 5 sampai 12 Agustus mendatang. Nah, kenapa? Karena di sana Israel juga ikut serta. Belum lagi nanti saya dengar Pak Iwayan Koster juga ada rencana mau membatalkan itu diselenggarakan. Apa betul? Ya, artinya kan kalau kemudian mau dibatalkan, artinya pupus sudah harapan bangsa kita ini untuk bicara di level internasional. Orang juga akan melihat dengan mudahnya bahwa ya nggak usah lah Indonesia jadi tuan rumah kejuaraan dunia. Kenapa? Karena ribet gitu kan. Masih ada konstitusi yang kemudian diterjemahkan secara tekstual. Harus dipahami bahwa olahraga ini merupakan cara diplomasi yang paling besar di sebuah negara, karena hanya ada dua kesempatan, dua momen bendera sebuah negara dan lagu kebangsaan sebuah negara dinyanyikan. Yang pertama adalah kedatangan kepala negara ke negara lain, misalnya Pak Jokowi datang ke Amerika Serikat, maka ada pengibaran bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan. Yang kedua, ketika atlet sebuah negara berprestasi, atlet Indonesia berprestasi di event internasional, maka bendera negara Indonesia dan juga lagu kebangsaan Indonesia akan dinyanyikan. Artinya apa? Kepala negara dengan olahraga berdiri dalam satu tempat yang sejajar untuk mengaku atau memberitahu kedaulatan dan juga harkat martabat bangsa yang bisa disimbolkan dengan kepala negara dan juga olahraga. Nah, ini yang menurut saya judicial review terhadap undang-undang bangsa kita yang harus dilakukan. Judicial review. Kita misalnya bicara kita bicara lagi, kita mencalonkan diri Olimpiade. Sementara kita belum sepakat soal konstitusi bangsa. Nanti ribut lagi gitu kan. Nah, untuk konteks Piala Dunia, sekarang ramai dibicarakan kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. Nanti ribut lagi. Nah, sebelum ke arah sana lebih baik kita sepakat dulu soal konstitusi. Jadi jangan ada lagi PDIP di sepak bola. PDIP ini maksudnya bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi Piala Dunia isinya politik. Nah, ini harus tidak ada lagi di sepak bola kita. Wah, ini bikin singkatan sendiri rupanya. Baik, tapi artinya kalau harus judicial review, berarti pembukaannya itu pembukaan undang-undang itu yang harus direvisi begitu ya, atau tadi juga dikatakan mesti diletakkan konteks di situ ya, supaya tahu bahwa ini bisa membedakan antara ini olahraga atau ini memang bicara soal politik. Sebab tadi kalau Anda sampaikan, ini saya sedikit review lagi, kalau Anda sampaikan bahwa kita hanya melihat tekstual saja, artinya kita nggak bisa bekerja sama dengan Cina, nggak bisa bekerja sama dengan India begitu, yang kemudian sampai saat ini pun mereka masih ada konflik juga dengan atau bahkan dikatakan menjajah lah Tibet, betul. Kemudian juga ada apa tadi namanya selain Tibet ada Rusia, India juga dengan Cina dengan Uyghurnya. Ya, itu gitu. Dia. Nah, ini kan artinya kita nggak bisa bekerja sama dengan mereka seperti itu ya. Nah, jadi ada sedikit seperti kayak menerjemahkan sendiri gitu.
tergantung moodnya aja gitu, pengen terjemahan gini. Nah, oleh sebab itu butuh disepakati bersama. Nah, ini perlu betul-betul judicial review di situ ya. Nah, kalau judicial review ini tadi, ini jangan bawa nama partai politik dulu ya. Walaupun memang tadi beberapa gubernur yang membawa itu, tapi apa yang harus disepakati di sini untuk konteks ini? Boleh nggak kasih poin-poin 1-2 gitu yang fix supaya fix aja begitu? Misalnya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Jokowi, kita harus memisahkan antara politik dengan olahraga. Nah, itu kan poinnya kan, di mana misalnya kegiatan Piala Dunia ini kegiatan olahraga, bukan kegiatan politik, bukan tempatnya kemudian mempolitisasi Piala Dunia, mempolitisasi sepak bola. Kalau kemudian mau bicara politik, misalnya jalur yang paling tepat misalnya Interparliamentary Union yang digelar di Nusa Dua Bali 20-24 Maret 2022, ketika itu utusan Israel datang, benderanya juga dikibarkan, bahkan parlemen-parlemen kita kemudian bertemu bersalaman dan membuka hubungan dagang dengan Israel. Impor kita dari Israel selama 5 tahun ini 4,9 triliun. Artinya kok apa namanya di urusan politik kok dibawa-bawa ke sepak bola? Ya selesaikan di jalur politik gitu kan. Nah, ini yang paling penting. Yang kedua, apa namanya bahwa sepak bola itu mengakui kedaulatan semua bangsanya sesuai dengan regulasi law of the game yang ada dan sudah disepakati bersama-sama dalam lingkup misalnya FIFA. Jadi FIFA mengakui Israel, semua negara anggota FIFA juga mengakui Israel, termasuk Indonesia, kan, dalam konteks olahraga, kedaulatan di bidang olahraga. Nah, itu jangan kemudian dibentur-benturkan dengan kepentingan politik. Ketika dibenturkan, maka hancur segala-galanya. Nah, penerjemahan maksud saya di sini adalah bukan kemudian kita mengganti teks dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi ada tafsir atau kemudian terjemahan dari Undang-Undang Dasar 1945, entah itu dalam bentuk peraturan pemerintah, atau dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, kepres, impres, atau misalnya permenlu, atau aturan apa lainnya yang merupakan turunan-turunan yang bisa diterjemahkan. Sehingga kemudian kita tidak dalam posisi yang apa namanya kaku dalam menerapkan hukum, gitu. Tetapi hukum dalam kehidupan internasional itu diberlakukan secara fleksibel, karena sejatinya sepak bola ini alat yang paling efektif untuk diplomasi politik gitu kan. Dimana misalnya perang-perang di sejumlah negara diselesaikan lewat diplomasi sepak bola. Irak, Iran lewat sepak bola, Korea Utara, Korea Selatan lewat sepak bola, Inggris, Argentina lewat sepak bola. Nah, harusnya ini digunakan juga oleh bangsa kita dalam kaitannya misalnya dengan politik kita, di mana kita punya politik non-blok, tapi kita bisa menggunakan sepak bola sebagai alat untuk mendamaikan misalnya situasi kondisi Israel dengan Palestina. Nah, sekarang misalnya berarti ini memang harus ada pembicaraan khusus ya, karena ternyata olahraga pun bisa dipakai sebagai apa namanya untuk lobby-lobby politik juga. Artinya kan ada irisannya lagi dengan politik begitu ya. Artinya untuk mendamaikan, tapi, dalam arti konteks bisa untuk mendamaikan dua pihak yang bersitegang begitu ya. Ya, tapi jangan kemudian dicampur adukan atau politiknya masuk ke sepak bola. Politik tetap di koridor politiknya, kemudian sepak bola sebagai fasilitator. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting ke depan yang harus kita lakukan adalah bahwa sejatinya kita ini punya potensi besar untuk menguasai dunia dengan 275 juta masyarakat Indonesia. Tapi kemudian karena blunder-blunder politik yang kita lakukan, akhirnya kita tidak bisa apa namanya menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya potensi besar sebagai sebuah bangsa. Dan ini kerugian yang harusnya dipahami oleh apa namanya oleh bangsa kita. Sekarang gini, kita sudah batal jadi tuan rumah Piala Dunia, kita disanksi secara administratif, kehilangan potensi pemasukan atau bantuan dana sekitar 145 miliar. Kemudian apa yang didapat? Apakah dengan kemudian kita menolak kehadiran Israel, Israel jadi Palestina merdeka? Tidak juga. Apakah hubungan Israel dengan Palestina kemudian menjadi mereda? Kan tidak juga. Artinya jangan sampai kemudian kita bunuh diri untuk sebuah keputusan yang tidak berefek apa-apa terhadap kedamaian atau perdamaian kedua negara. Nah, ini yang harus menjadi perhatian bangsa kita ke depan. Ya, baik. Saya tangkap maksudnya. Dan sekarang mungkin kita bicara ke sedikit sanksinya tadi. Kalau dengan sanksi yang seperti kartu kuning ini, apakah kita masih bisa mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U17? Ya, ada potensi, tapi kalau kemudian nantinya jadi gaduh lagi gitu kan urusan politik, apalagi misalnya Piala Dunia U17 akan digelar bulan November di saat apa namanya musim politik sudah mulai panas ya, dengan persiapan menuju kontestasi Pilpres, calon-calon presiden dan wakil presiden sudah muncul. Jangan sampai kemudian nanti sepak bolanya dijadiin kendaraan politik lagi, yang pada akhirnya Piala Dunianya gaduh lagi, bermasalah lagi, gagal lagi. Ini kan yang dikhawatirkan. Makanya David, saya katakan tadi,
yang paling penting sekarang kita jangan dulu berpikir soal jadi tuan rumah event-event dunia. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita merekonstruksi, melakukan judicial review terhadap konstitusi kita dulu. Sehingga yeah. kemudian ketika kalau kita sudah bersepakat dengan kemudian dibentuknya misalnya undang-undang atau permenlu dan perpu atau dan lain sebagainya, dan kita sepakat untuk memisahkan sepak bola dengan olahraga dengan politik, maka ketika itu baru bisa kita mengajukan berbagai hal terkait olahraga di dunia internasional. Kalau kemudian belum ada kesepakatan, saya pikir yang ada adalah gaduh lagi yang seperti tadi saya katakan ya. Tadi. Jangan sampai ada lama-lama nggak di kartu merah juga ya. Begitu ya? Betul, lama-lama jadi kartu merah. Piala dunia isinya politik lagi. Baik, terima kasih. Pak Akmal Marhali, Koordinator ya. Safe Our Soccer, sudah berbagi bersama kami di MNC News Now. Tetap sehat selalu. Terima kasih, David.